iringi ulun. Nawaina at-ta'allum wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalah 'ala al-khair ibtigha'a maradatillah wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihil ghurril mayamin wattabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahil nabiyyi wa sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nawbah wa ya ahlan nur. Amma ba'd, faqala al muallif radhiyallahu ta'ala anhu wa dafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi istafa ba'da ibadihi bisuluki tariqil muqarrabin wa nawwara qalbahu binuril imani wal yaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa ba'du. Hati adalah tempat pandangan Allah, maka wajiblah kita bersihkan. Sedangkan rupa hanyalah tempat pandangan manusia saja. Kitab ini berbicara tentang tazkiyatul qulub, pembersihan kepada hati kita. Karena manusia ini ada diisi hati, maka agama memfardukan mengaji ilmu gasan membersihi hati. Ketika hati berpenyakit, maka mengobati penyakit hati jauh lebih wajib daripada mengobati penyakit di awak. Di awak tuh terserah aja pian ndak baubat-baubat kada-kada. Guru aja nama nyandang aja sakit seumuran terserah munnya sanggup. Tapi kalau hati kada ada ampunannya, wajib kita berataan membarasihinya. Hati ini kenapa wajib dibarasihi? Karena inya merupakan tempat pandangan Tuhan. Allah itu maitihi lawan si hamba di hatinya. Sedangkan mulai kepala sampai ke batis, dohir ini nang dipandang manusia nang memandangnya. Allah Ta'ala kada tapi mengurusi nang di luar nih. Nah ianya nang di dalam tuh nang diurusi Tuhan. Jadi tumpuan utama pandangan Allah Ta'ala itu hati. Al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali kunyah Sidin, ngaran barendak Sidin Abu Hamid, abahnya Hamid Muhammad naran Sidin, abah Sidin Muhammad, kai Sidin Muhammad, datu Sidin Ahmad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ghazali. Ni dokter hati, tabibul qulub, dokter paling ahli mengobati penyakit hati orang, ni Imam Ghazali. Imam Ghazali bingung dengan orang sekarang yang mereka mengutamakan mengurusi tempat pandangan manusia, mengebelakangkan pandangan Allah.
bingung cik Imam Ghazali aku ni mikirakan kenapa leh maka manusia ni katuju membaiki rupaan nang kelihatan manusia daripada membaiki nang di dalam. Bingung aku cik Imam Ghazali. Manusia ni lebih banyak memperhatikan kecantikan di luar, kebersihan di luar daripada kebersihan di dalam hati. Ini mulah aku bingung cik Imam Ghazali. Dan itu dasar bujur lah. Kita lihat di binian tu rajin. Nah, binian dah anak-anak. Binian tu bila sudah urusan muha, kada kawa pembarangannya. Dikit aja ada sedikit licet kah apakah abut dehnya. Pacang dibawa ke salon, dipermak pulang bahasa. Muha ni diatur macam-macam kayak ini cara supaya tambah cantik penampilan. Tapi bayi hati bisi sifat dendam, bisi sifat penyarikan. Katuju mahwal lawan laki, kada dibaiki. Ini aneh, aneh. Ulun gin keanehan aja juga. Kada tunggal Imam Ghazali, nah aneh. Sama ya, kira kita gin keanehan juga. Banyak orang nang kayak itu tuh. Membaiki urusan nang di luar sini aja, nang di dalam kada dibaikinya. Tapi, jangan tertipu pulanglah. Nya syaitan tu pintar bermain. Ujar syaitan, kada penting jar nang di luar tu handak kaya apakah. Nah ianya dalamnya jua. Ini banyak orang tertipu pulang deh. Lalu kena akhirnya turun ke tanah bibinian kada bakar udung lagi. Turun ke tanah membuka aurat. Lalakian kayak itu jua. Turun ke tanah membuka aurat. Mabuk di luar. Bayar ditakoni orang kenapa maka mabuk nang diitihi Tuhan hatinya jua aja. Ini orang tertipu pulang deh. Tertipu. Jadi bujur-bujur ya. Nang mana dibulihkan oleh syariat gawi, nang mana nang kada boleh tinggalkan. Kayak itu maksudnya. Jangan sampai tertipu tuh. Ya banyak orang kayak itu aja. Pilih nah aja. Ini pilihan nang paling menyakitkan. Pilih nah aja. Mana bagusnya bakarudung, bacadar, liput, tertutup aurat tapi hati rigat. Lawan nang bepakaian setengah telanjang tapi hati beresih. Ini pertanyaan konyol. Ini udah boleh kita gunakan ini. Nang ini pertanyaan yang sifatnya hendak menyaung antara syariat dengan hakikat, antara zahir dengan batin. Kada usah ditakunakan itu pertanyaan konyol. Jangan ditakunakan lah. Urang bakarudung tertutup aurat bagus kada? Bagus, berarti inya memakai lawan syariat. Tapi ada orang nang belum kawa menutup aurat tapi hatinya luar biasa bagus lawan orang. Sudah bagus pintangan situ, cuman tinggal membagusi lagi luarnya. Nah, itu jangan nang jadikan patokan. Lebih baik kada bakarudung kayak ini aja, yang penting hati bersih. Juga. Nah, handakan manang. Ada tuh orang kayak itu rajin. Yang penting hatinya ajar. Itu tipuan syaitan pian. Hati bersih, Jepang, hati bersih tapi syariat dilanggar terus. Bersihlah memelanggar syariat. Berarti masih ada kada baiknya ngarannya. Inilah akibat dari kurangnya atau lemahnya tentang ketauhidan kepada Allah. Kenapa yo orang ni maka banyak membaiki rupaan haja daripada membaiki hati? Itu akibat daripada kurangnya ilmu tauhid, kurangnya pengenalan kepada Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan kesalahan yang dulu dapat berubah dengan berkat kita membaca kitab ini. Kepada pembaca hamba minta maaf, dan kalau ada salah tolong perbaikilah dengan hati yang bersih. Bila ada salah jasidin di kitab ini, tolong bujurakan. Membujurakannya pun pakai hati, jangan dihujat. Ini kan kita kebanyakan bila mau tuan guru tak salah, mahujatnya behimat menyambati. Itu ngaranya hati kita rigat. Makanya hati-hati pian, apalagi kelas-kelasnya tuan guru, habaib, kiai. Hati-hati kita hendak memberikan komentar, komentar yang sifatnya pakai hati barasih. Bukan pakai hati rigat mengomentari orang. Rahimahullahum ra'an ra'a aiban fasatarahu.
Semoga Allah merahmati akan dia, akan seseorang yang melihat aib kemudian ia menutupiakan. Bila kita tuh katujuh menutupiakan aib orang, maka insya Allah Tuhan pun menutupi aib kita. Sebaliknya bila kita katujuh babo bongkar aib orang, katujuh mengorek-ngorek, mengocek-ngocek kemaluan orang, maka Allah Ta'ala pun baca mengorek-ngorek juga karena kesalahan seorang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ilmu tasawuf, garis miring ilmu batin atau ilmu hati. Hati adalah sesuatu yang seharusnya kita perhatikan, karena hati ini adalah raja dari seluruh rakyat. Rakyat itu anggota badan kita, mulai kepala sampai batis, ini rakyat. Di dalamnya ada seikung raja, nama pemerintah, yaitu hati kita. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tatkala hati kedudukannya bagi badan seperti raja yang berkuasa mengatur pasukannya, semua pergerakannya berasal dari perintahnya. Hati ini jadi raja, maka berataan anggota badan, anggota tubuh itu bergerak karena perintah hati. Si hati ini menyuruh tangan lalu bergerak, si hati menyuruh batis lalu bergerak, si hati menyuruh lalu mata melihat. Ini diberitaan datangnya dari hati. Dan sang raja menggerakkan sesuai dengan kehendaknya, maka si hati ini menggerakkan sesuai lawan kehendaknya. Maka semua anggota badan di bawah pengaturan hati dan kekuasaannya, dan hati inilah menghasilkan kelurusan atau penyimpangan. Hati inilah sumber utama apakah orang ini lurus, apakah orang ini menyimpang, andakannya di hati ini berita. Badan mengikuti tekad kuat hati. Bila hati ini menyuruh, anggota badan langsung bergerak. Atau mengikuti sesuatu yang tidak dikehendaki oleh hati. Jar hati jangan, ini kada bergerak. Oleh Nabi SAW beliau bersabda, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat, atau bisa juga idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ingatlah kata Nabi bahwasanya di dalam badan ada segumpal daging, apabila ia baik maka akan baik seluruh badannya, dan apabila rusak, rusak seluruh badannya. Perhatikanlah bahwa ia adalah hati. Hati nang diandaki Tuhan di dalam awak kita ini, bilanya baik, baik seikungan awak. Bilanya kada baik, kada baik seikungan awak. Inilah hati kita. Makanya tugas kita ini membersihi hati. Orang jadi wali amun rajin manahajud haja itu terlalu gampang jadi wali. Orang jadi wali kalau kebanyakan zikir haja itu masih terlalu gampang. Tapi orang diangkat Tuhan jadi wali lantaran baisi hati barasih. Hati barasih ini salamatus sadr. Hatinya ini selamat. Hatinya ini barasih, aman daripada penyakit-penyakit hati. Ini nama Allah, inya lakas naik derajat di hadapan Allah. Bahkan di hari kiamat yang disebut dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari kiamat harta lawan anak kada manfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang nama hadap Tuhan dengan qalbun salim. Qalbun salim, hatinya tuh selamat. Dan definisi atau arti qalbun salim itu ulama macam-macam. Sampai ada yang mengartikan qalbun salim itu artinya dalam hati orang ini sedikit pun kadada bekahandak orang lain itu kena kejahatan. Misalnya orang jahat lawan inya, inya tetap berbuat baik lawan orang jahat. Misalnya orang menyakiti inya, inya tetap mendoakan orang ini mudahan baik. Itu makna qalbun salim. Jauh banget lo kalau kita leh. Jauh. Kita ini jahati orang lo macam-macam doa.
Dah mulai orang menjahati, mulai dah deheun badulet, deheun katulahan. Ketahuan aku lagi ya. Biar tak katulahan. Nah, ya am toja kada kada luput je mun tong nang pirot ni beucap aja. Model gaya nang jadi wali jo potongan lah. Ini pang kita ni ketujuh benar nang kakak itu. Mudah-mudahan nah Tuhan beresihi hati kita lah. Ibah kada kawapian hati ini alih benar urusannya. Hati adalah raja dari seluruh anggota badan itu. Taat terhadap perintah hati, siap-siap menerima petunjuk hati. Tidaklah lurus suatu amal sehingga amal tersebut berasal dari tujuan dan niat hati. Dan hati ini bertanggung jawab atas seluruh amalan badan. Serta hati ini pandangan Allah. Hati merupakan tempat asal-usul timbulnya niat nang lurus. Bila kita beribadat memerlukan niat, niat kita tuh baik apa kada berataan munculnya dari hati kita. Bila hati itu rigat ya tidak, niatnya tuh kada bujur toh. Bapak jurang ke majelis, supan wan mintuha. Mintuha pang ada lu terpaksa ya, datang ke majelis. Kada datang tulak ke majelis dia mintuha minta bawa. Paksa ke majelis niat membawa mintuha wara padahal dalam hatinya hendaklah ke majelis. Kada. Maapa jurang tulak ke majelis hendak berjualan. Tulak ke majelis hendak berjualan misalnya karena di majelis orang banyak. Lu hendak berjualan nah. Eh. Jadi kada ada niat nak mengaji hendak berjualan ke majelis. Mun sesambilan bang, ada apa ai? Sesambilan artinya aku ni niat pertama belajar sambil mengikuti kitab sambil beurak dagangan. Kawalah hati dibagi dua ya. Hati dibagi dua. Nah itu tuh ada aja hitungannya. Artinya sambil menyelam minum air. Ada aja hitungannya. Ada ini kada dasar niat berdagang wara. Orang babacaan kada mendengari, orang baamalan kada sawat maumpati. Nah, itu kan niatnya udah luput. Ada jua nang ka majelis handak calon pembekal. Ada jua. Pas sudah nang mencalon hanyar ka majelis. Lagi kada ada calon kada suah jajak majelis. Baya sudah nang handak calon lo ada yang cungkong. Nah pas 2 minggu lagi pemilihan lo ada yang cungkong kan. Ini berarti niatnya maipek lan masyarakat. Artinya nampayakan muhakoni ahlul majelis. Allah alam lah tergantung niat. Munnya orang bujur-bujur hendak mengaji itu imbah nang sebelum jadi pembekal mengaji, udah jadi pembekal tetap ae mengaji. Itu orang niat bujur nih bila udah hendak mencalon hanyar kacangulan di majelis. Bila kadadah nak calon hilangan orang jadi majelis nah ada apa gitu kan. Orang bungol gin kawan nyimpulakan gitu. Kada guru ajar anu rarajin kada sampat itu wayahnya nang sampat. Oh iya kah? Bisa pulang leh membahas ulang. Nah niat bujurakan ke majelis ma apa? Aku ke majelis hendak menambahi ilmu. Aku ke majelis hendak menghilangkan kebodohan. Aku ke majelis hendak mencari berkah. Aku ke majelis hendak mencari ampunan dosa. Itu niat akan baik-baik. Itu mulai hati itu sumbernya. Dan hati ini kata beliau merupakan tumpuan pandangan Allah. Di sini naiyanya Tuhan memandang. Innallaha la yamduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yamduru ila qulubikum wa a'malikum. Riwayatnya lain-lain lah. Sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa dan badan engkau, tetapi memandang kepada hati dan amal engkau. Itu nanti itihi Tuhan. Tuhan kada meitihi muhanya, biar muha pemburuknya, muha penjeleknya. Tapi orang ni hati bagus. Kayak siapa yo sahabat Nabi itu muhanya jelek siapa? Julaibib. Julaibib tu mana sudah hirang, bungas kada. Sidin neh. Tapi ternyata jadi rebutan bidadari. Oh, kada gegembang kan? Nah, hirang mureng nih. Nah, bahasa kasarnya tuh kayak itu sudah. Jadi rebutan bidadari karena hatinya selalu tergantung kepada Nabi Muhammad.
hatinya tuh selalu menomorsatukan Nabi Muhammad. Akhirnya Julaibib jadi rebutan bidadari. Kan Julaibib ini kisahnya hendak juga kawin, cuma sadar diri aku ini siapa. Awak mureng nangkene adegan hendak unsa orang. Itu ibarat lalakian ini Julaibib ini bibiniannya di bawah standar. Di bawah standar tuh paham ya lagi pian. Pokoknya di bawah standar tadi, Bang, ibarat ditawari hendak layang, hendak laloh kawin lan ngento. Pasti jawaban bibini kada parlo kawin lan ngento. Saking nang jeleknya nih Sidin nih, Julaibib nih. Tapi ternyata Julaibib mendapatkan anugerah yang luar biasa. Apa anugerahnya? Ternyata ada seseorang bibinian di Makkah nang bungas benar. Jadi bunga desa, jadi rebutan zaman itu. Ternyata si Julaibib dikawinkan Rasulullah dengan bibinian nang bungas tadi. Wih, kada nyangka. Antara langit dan bumi, pian. Asli, bujuran toh, biniannya kayak langit, lakiannya membumi. Jauh, jauh banget. Tapi ngaran jodoh. Ini ada juran jodoh, ha, makanya nang bujang-bujangai. Jangan takutan urusan jodoh. Kalaupun kita behimat menyasahi inya, menyalain jodoh kita tetap nyatakan lain kawin. Jadi bapak juga menyasahi behimat leh. Nah, tatkala Zulaikha mengejar cintanya Yusuf, maka Yusuf pun lari darinya. Tapi tatkala Zulaikha mengejar cintanya Allah, Allah dekatkan Yusuf kepadanya. Coba itu Zulaikha tuh kayak itu kisahnya. Waktu Zulaikha kada tahan ma'arif mahandaki Yusuf, apa deh Nabi Yusuf malah lari? Kenapa di kurung si Zulaikha dalam kamar? Bilang tak ubabang Nabi Yusuf di kurung. Buka Nabi Yusuf. Ada kawan, biniannya udah tahan lagi. Kenapa kurung biniannya di kamar? Nabi Yusuf, buka Nabi Yusuf. Rabit baju Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf. Jakanya kita toh. Jakanya kita kurung bibinian toh. Kenapa maka mengurung ulun? Nah, ada jebinannya, aku udah tahan lagi. Nah, ayo gitu ya. ini kita nah awam nilah iman kita nilah ilaha illallah nastaghfirullah. Pas Zulaikha menyasahi Yusuf berjauh. Tapi tatkala Zulaikha sudah menyadari kesalahan Sidin, menyadari aku ni salah, aku tobat, aku menyesal. Bujur-bujur bertobat, harau Nabi Yusuf mencari Zulaikha. Pas Nabi Yusuf sudah naik jadi perdana menteri ya, zaman itu, dicari Sidin, Zulaikha di mana? Ada orang bedahkan, 7 orang di situ. Orangnya buta, kasihan. Jadi gembel Zulaikha. Ngarannya Nabi Yusuf mencari, kenapa ada? Diambil Sidin. Subhanallah, luar biasa diambil Zulaikha, dibarasihi Zulaikha. Bahkan Nabi Yusuf menawarkan hakunkah jadi biniku. Han, ayo Nabi Yusuf nama nawari hakunkah jadi biniku, cinta yang telah lama terpendam. Wayah ini kan ditawarkan langsung oleh Nabi Yusuf. Kayak apa bahagianya Zulaikha, asal kada percaya. Nah, pas Zulaikha itu ada, tiba-tiba ada bubuhan penyembah berhala. Penyembah berhala ini hendak mentes mukjizat Nabi Yusuf. Menikam je bujur-bujur Nabi, buktiakan kayak apa cara ikam menampayakan mukjizat ikam. Apa mukjizat ikam? Keharatan ikam. Jadi Nabi Yusuf, kenapa buhanmu hendak? Kenapa hendak? Lalu ada Zulaikha nang tuha kan? Kawalah anu jebuhannya Zulaikha ni diulah anom basa. Kan tuha lirut lanjut sudah macam-macam. Pokoknya awak ni lirut berataan, kandur berataan, tuha mata buta pula. Dijapai Nabi Yusuf, nah didoakan, dijapai di atas karudung. Harau banom mata bebunjalak, anu galak mata urangnya banom. Kawin ni Nabi Yusuf. Tata apa buhannya nang bunga kedah kon percaya. Padahalnya sihir wara. Sihir je buhannya. Ya kakak itu tupang dah. Pas akhirnya Zulaikha kawin lawan
Nabi Yusuf. Han, itu tuh berkat kadusah disasah-sasah. Jadi nang anum-anum ae nang belum bebini nih atau nang belum belaki, kadusah ginta lu menyasahi, serahkan aja semuanya kepada na ampunnya. Itu aja sudah kutitipkan kau dengan yang maha kuasa. Itu aja sudah. Tiap malam sarahkan wan Tuhan da tahu urusan nah. Ulun ya Allah hai menyasah percuma juga. Kalau kau lain juduh ulun, ulun sarahkan wan pian mun inya juduh ulun parakakan, mun nya lain jauhakan. Itu aja sudah berdoa tuh jangan maksa. Ni maksa berdoa wan Tuhan. Pokoknya ya Allah hai kawinakan ulun lawan nginto. Itu maksa ngarannya. Ada kita tuh berdoa ya Allah mun inya baik parakakan, jadiakan juduh ulun. Mudahan kawa artinya bahagia dunia sampai akhirat. Munnya kada baik, jauhakan. Kayak apakah caranya? Nah, kayak itu. Berdoa wan Tuhan tuh kayak itu. Jangan memaksa. Karena urusan jodoh tuh kita kada tahu baik apa kada gesan kita. Kada tahu. Jadi serahkan aja wan nampunnya sudah selesai. Kayak itu aja. Jangan terlalu disasah lah. Ada orang behimat menyasah bibiniannya. Ditukarakan bunikaan. Bunikaan buban itu. Ditukarakan kambang mawar, ditukarakan coklat pas ulang tahun, kada kisah emolah kan hadiah macam-macam, dibari duit, dibari itu, dibari ini. Sakalinya napa pas biniannya selingkuh kawin dengan orang lain, napa ada meingoy tangis lagi. Talalu menyasahi bang, talalu menyasahi. Jadi bawa santai aja, santai aja, bawa kureheng aja. Jadi bila tapisah tuh kada tapi talalu abut. Itu nah berarti meninya berjauh pada kita, lain jodoh kita, selesai. Itu aja sudah, jangan dikarasi. Ini mah ngarasi mendiki maksa wan Tuhan. Nah si Julaibib tadilah, walaupun muhasidin paribahasa jelek, tapi ternyata ia menjadi rebutan bidadari. Mbah kawin lawan bini nambungas tadi pian si Julaibib. Pas hari pertama kawin, pengumuman kita akan melaksanakan perang bersama Nabi Muhammad. Julaibib hanyar tuntung kawin. Kada sawat napa-napa, belum bulan madu udah sawat. Hanyar mimbah tuntung ijab kabul, timbul datang pengumuman kita perang mairingi Rasulullah. Apa ada Julaibib? Apa nang dipilih Julaibib? Menarusakan malam pertama kah umpat Nabi kah? Ternyata Julaibib minta izin lawan nyam bini. Yang ulun hendak berangkat ke medan perang. Bagaimana dengan aku yang jebiniannya? Kayak apa ulun nah mungkin berangkat ke medan perang? Kada kawa. Pian tetap bini ulun, ulun lebih memilih menomorsatukan Nabi Muhammad. Tinggalkan bini nambungas tadi, padahal Rasulullah tuh sudah memberikan keringanan dan Julaibib aja Julaibib ikam betinggal gin. Terus seumpat ikam nikmati hari-hari hari-hari indah ikam. Dusah gin mampati aku. Kada je Julaibib, ulun tetap mampati pian. Bini gampang aja urusannya. Kaya apakah kaina tu gampang aja, yang penting ulun umpat berperang lan pian. Tinggal bini nang bungas tadi. Makani bunga disanya neh. Ada gampangan bunga disa ditinggal. Sayangnya antum lepas tu sayangnya. Tapi Julaibib rela meninggalkan. Akhirnya tulak mengumpati Rasulullah. Ternyata napa? Julaibib mati syahid. Julaibib mati syahid. Dan saat mati syahid itu pun dicari ngalih banget. Inya orang kada tapi bungas nih ngalih di pinan duit. Ngalih banget mencari ibian ya Allah. Sakali be dilihati pas Julaibib. Julaibib nabati syahid ya Allah, kada sawat marasai surga dunia, tapi sudah meninggal dunia sidin, mati syahid sudah. Yaitu tuh Nabi melihat napa waktu apa namanya rohnya naik ke atas itu bidadari bagacap marabutakan Julaibib. Ni lakiku modelnya tuh berambut bidadari, aku aja ampunnya, ampun kok. Masya Allah, bujur orangnya muha nang kakak itu, tapi jadi rebutan bidadari. Dan biar kada kegembangan, yuk. Hendaklah jadi rebutan bidadari juga. Amu hendak banyak bisi bini bang di surga, napa amalannya? Amalannya hendak banyak bisi bini, banyakin baca
Salawat. Orang banyak baca salawat tuh banyak bisi bini dalam surga. Nah, jadi mana-mana binian panimburu sariki lagi pian baca salawat. Ubungulen. Tuh talalu ngarannya. Manimburu tuh di dunia aja, di surga ada lagi manimburu. Ada lagi. Pokoknya bila pian ndak banyak bisi bini, nang mana-mana di dunia ini nang pina kada sempat menambahi kan. Ano bini tetap aja MSI masih satu istri. Ada kawan nambahi 2 3 4 ada kawan sabar, banyaki bersolawat di surga banyak bisi bini kena. Dia sampai 1000 puluhan ribu bisi bini. Maguru aja kayak apa manggilir tuh jangan dipikirkan. Surga tuh kan ada istilah nang bejejamuan bememaduan macam-macam lagi. Surga tuh kuat terus. Ada dana istilah napa-napa. Hei, itu di surga tuh nah nyamannya aja di surga. Nah, jadi hatilah dibujuri, biarpun muha kita jelek tapi hati kita bersih, Allah Ta'ala himong aja. Tapi mun muha kita bagus, hati rigat, kadang-kadang tuju aja Allah Ta'ala. Alangkah bagusnya orangnya muha bagus, hati bagus. Nah, tuh untung benar nah, kayak itu. Min aqwalis salafi, sebagian daripada perkataan-perkataan ulama terdahulu. Qala al-Imamul Ghazali, telah berkata oleh Imamul Ghazali, man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Wa man laisa lahu nasibun min ilmil qaumi yukhafu lahu su'ul khatimati. Man tafaqqaha, siapa nang mangaji fikih ahli ilmu zahir, walam yatasawwab tapi kada mengaji ilmu tasawuf, faqad tafassaqa, maka orang ini masih fasik. Orang nang katuju baka kancangan tuh biasanya hatinya riget tuh ya. Minta maaf, ahli orang dipikir, ahli hukum mahukum, selak beluk hukum ahli, tuh gawiannya hendak berdebat aja tuh. Bila dalam hati ini tasawufnya kurang, hati kada bersih, tugawiannya pasti ketuju mahwal lawan orang. Bisa lah pian merasa kayak itulah. Ulun Bahari pernah merasa kayak itu juga. Bahari, kada hanya ulun, kakawanan pun kayak itu. Apalagi kakak kelas. Kakak kelas ini kan kisahnya inya terdahulu mengaji pada seorang. Seorang ading kelas, mulai aja pikir itu tak salah sedikit, behimat inya membahas. Orang ke ini dingai, nang ini, habis tunjukinya di muha awak. Kenapa? Yo inya katuju modelnya mengancangi nang kayak itu. Nah, baka kancangan tuh sudah satu dah. Ano hati nih ada masalah. Apalagi sampai menjelek-jelekkan. Bah ini bungol banget ilmu pikih sekong ini. Bah ini bungol banget hukum nang ini nih. Kada tahu napa-napa ini. Bah nyambati behimat hati pulang nih. Nah, makanya fikih harus diimbangi dengan tasawuf. Tasawuf pun diimbangi dengan fikih. Jadi bab fikih, bab tasawuf, bujur-bujur faqih, sufi. Paham lawan ilmunya, hati bersih pulang. Nah, kayak itu tuh nanti cari itu. Jangan sampai ilmu zahir aja nah iyanya, ilmu batin kada, jangan sampai demikian. Wa man laisa lahu nasibun min ilmil qaum, siapa nang kadada dapat bagian daripada ilmul qaum. Ilmul qaum ni maksudnya ilmu bubuhan ahli sufi. Yukhafu lahu su'ul khatimati, ditakutkan bagi inya mati kada baik. Orang ni kada bisa mengaji tasawuf, tahu mengaji ilmu zahir haja, tahu mengaji ilmu nang baka kancangan orang gulu haja, kada bisa mengaji ilmu membersihi hati, hati-hati ini bisa mati su'ul khatimah. Na'udzubillahi min dalik. Makanya ujar Ustaz Taufik bin Abdul Ghadir Segaf, kata beliau, guru itu banyak. Ada guru kamu yang ngajarin kamu fikih, ada guru kamu yang ngajarin kamu nahu, ada guru kamu yang ngajarin kamu sorof. Tapi tahukah kamu guru yang sebenarnya itu yang bagaimana? Guru yang mengajarkan agar hatimu bisa bersih, kata beliau. Ini guru yang luar biasa.
Memang fikih wajib dikaji, tapi urusan hati pun lebih wajib dikaji. Jangan sampai kita tuh timpang. Nah, mengaji, jangan mengaji, bagaimana mengaji, mengaji. Nah, kira-kira di Kapuas nih ilmu fikihnya banyak aja sudah, kalau lah nama ajar lah. Banyak aja sudah tuh nama ajar, jadi guru-guru lain ada aja membaca kitab fikih, membacakan kitab-kitab nang hukum-hukum macam-macam. Nah, di sini kita begembatan mengaji ilmu masalah hati. Bukan berarti nang maajar ni pembersihnya hati. Kada nang maajar ini pun belajar membersihi hati. Pian belajar, ulun belajar. Nang malajari kita ulama-ulama. Kita mengaji di kitab itu seakan-akan si musannif ini paguruan kita. Muallif nang mengarang kitab ini nang malajari kita. Jadi kita nih kada nang artinya merasa pembersihnya hati itu kada berataan hati kita nih bermasalah. Tapi kita setiap hari begematan hendak jadi orang bersih hati. Jangan sampai kada bersih. Qala Abul Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an wa man lam yataghalghal fi ilmina hadza mata musirran 'alal kaba'iri wa huwa la yash'ur. Siapa nang kada bujur-bujur masuk pada ilmu kami ini, maka ia dikhawatirkan musirran 'alal kaba'ir, berkekalan di dalam dosa besar. Wa huwa la yash'ur, dan ini sudah kada diragukan lagi. Orang nang kada mengaji tasawuf dikhawatirkan beumuran berdiam di dosa besar. Karena hati ini banyak maulah kita dapat dosa besar. Apalagi dalam hati bagaduh dangki, bagaduh sombong. Sombong itu sifat Tuhan kada? Nang boleh sombong siapa? Tuhan. Allah Ta'ala nang boleh sombong. Al-Mutakabbir itu cuma Allah. Bolehlah kita jadi Abdul Mutakabbir. Bapak jadi hamba nang sombong ungahnya. Pada kawa, bihir aja tongot. Makan masih benganga, kasih itu kamari dalam parut tahi di bawah. Bila sudah dapat hujan jasa dikit garing. Banyu datang kawala mau usir pian. Handa sombong lah. Aku aja banyu handak dalam, lu calap ai timbok. Kawala mau usir. Amun merasa sombong, usir banyu to. Jauh ikam banyu ai. Kada jadi banyu naik Sarki Sidin. Nah, ayo. Ini kada kawa, mana kawa? Berarti kita ni lamah. Jangan handak sombong-sombong, lamah kita ni. Makanya mengaji tasawuf supaya hati kita ini bergambatan jadi bersih. Jangankan kita na awam lah, kelas-kelas orang berilmu aja itu pun rawan masih hatinya rigat. Banyak kada kita menemukan orang-orang alim, tuan-tuan guru tapi bakalahi. Biasa tatamu nang kaitu kada rasok aja. Guru si Ano tuan, guru si Ano kada rasok. Kenapa jurang maka kada rasok? Tu pasti di sini nah penyakitnya. Kenapa maka kada rasok? Ya di dalam ni nah rigat. Mungkin karena sidin dangki, mungkin karena sidin ada tersinggung, mungkin sidin karena apakah kayak itu? Pasti di sini masalahnya. Kada rasok ya. Han, beilmu tu kelasnya. Apalagi kita nanjabe ngene. Mungkinnya makanya mengaji lah, mengaji bujur-bujur. Bibinian nih khususan. Nang rancak kita tatamu bermasalah hati ini bibinian. Rancak benar, pahirian lawan orang binian. Ketujuh rangut-rangut melihat orang binian. Han, bujur kada kah? Mongot diambil orang dipikirakan. Sudah ada aja tetangga tuh melihat anu di tangan nih lipak-lipakan emas, iya aja tuh. Orang aja pinangalih cari duit, inya emas aja ditukar. Mene-mene aja ngukut duit aja. Sahaja pangleh aja. Duit kami nang rancak hilangan tuh nginto lakon juhuti aja. Mulai dah hempit nah orang. Apa aja kami ini aja bila beitong duit 1 juta, lo ada hilang 2 lembar. Bila berhitung 1 juta hilang 2 lembar. Kalau kok tak berubuai. Kayak itu orang sangka baik dulu. Nek ada dituduh ano. Kau nangguh aja ano. Duit berminyak lah kau beturang tak aja. Duit berminyak atau begaduh tuyul. Begaduh tuyul 2 lembar mah ambil alang-alang.
Bae baik sakakali nang hilangakan urang baitong 10 juta di tangan cok langsung hilangan 10 juta. Jangan alang-alang mun dua lember malapah itu yuwal. Menyusulnya mah kagencang lawan saurang. Itu yuwal tuh menyusul rajin. Rajinnya menyusul lawan patuanan tuh diisapnya menyusul patuanan darah diisapnya. Dipilim aja nang kayak itu. Amun bujuran kada tahu bang. Dipilim rajin kayak itu bang. Ngalih juga wah inilah. Ayo jadi kahandakan sugih lu mengaji sugih he nang kayak itu tuh. Tulak ke gunung-gunung manakah becari pasugihan? Ha? La ilaha illallah. Naudzubillahi min dzalik. Pian mo handak sugih itu ada kitab Habib Sa'ad Al-Idrus mengarangnya Muhammad bin Alawi bin Umar Al-Idrus. Gelarnya Habib Sa'ad. Judul kitabnya Kaifa takunu ghaniyan. Bagaimana caranya engkau jadi orang kaya? Itu diatur sidin, dicariakan sidin, dalil-dalil, amalan-amalan yang sesuai dengan aturan agama supaya sugih. Nah, itu tuh pasugihan menurut agama Islam. Itu nanti kaji. Mohandak sugih. Ini mah ngaji tuyul. Ulun membaca kitab ngintu di Anjir. Di Anjir Barunai pal 18 tuh malam ini bah maghrib. Ulun baca kitab itu. Mun pian nak mengaji datangi ke situ. Tapi ada aja pang streaming jauh mun kejauhan. Streamingnya ada aja live streaming di YouTube. Tapi menang beisi kota bari maras saja bang. Kada kakotaan pian. Kada kapakitan, nyaman tuh pakai wifi jadi bebas. Ada Jepang siaran langsungnya ada setiap setengah bulan ini juga. Jadi ulun bah di sini kan langsung ke situ, langsung ke Anjir pal 18 itu. Nah ulun baca kitab gitu. Kenapa? Yo guru jar makapian nama ajarakan kitab gitu. Jo ulun akhir zaman ini penting umat Nabi Muhammad tuh supaya sugih. Karena Nabi sudah jauh-jauh hari menyambat kadal fakru ayyakuna kufron. Berapa banyak kepakiran itu hampir-hampir kepakiran membawa kepada kekafiran. Apalagi akhir zaman nih. Jadi penting supaya umat Nabi Muhammad itu sugihan. Nah lalu dilajari ya. Bukan berarti nang maajarkan penyugihnya kada juga bang. Cuman nang maajarkan ini masih bakahandak supaya cukup. Hidup tuh cukup. Kita dosa sugih yang penting cukup. Itu aja gin handak nukar mobil cukup duitnya. Ndak kawin cukup, ndak mulah rumah cukup. Biar kada sugih yang penting cukup. Nah, ya sugih juga ngarannya. Cuman kada hara sesambetannya kayak itu nah. Kada nang ngeri bener didengar. Mun sugih itu asa kayak apakah didengar leh. Ya cukup, nah saraba cukup. Kayak itu nah iyanya tuh. Mengaji di situ pian amalannya macam-macam tuh. Di dalam situ sidin menulisakan amalannya ini dibaca ini baca ini baca ini jumlahnya seini itu diajarkan sidin. Nah ini tujuannya supaya umat Nabi Muhammad itu sugih, jangan layau mengajinya, jangan layau mengaji babi bapak berubah jadi babi. Awak manusia berubah jadi babi, girut girut menggusuki nang dinding rumah orang. Oh itu di TV aja pang, di TV ada suah juga pang melihat nang bujuran tuh. Cuman kira-kira dasar ada pang nang kakak itu tuh lah. Saya ikat lagi. Kemudian sesungguhnya menyakiti hati seorang mukmin itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah sebanyak 70 kali. La ilaha illallah. Ini diambil dari kitab Fawaidul Mukhtarah 259 kata beliau. Menyakiti hati orang beriman lebih ganal dosanya daripada menghancurkan Baitullah 70 kali. Baitullah tuh kayak apa cang hancur tapi mendekati kiamat. Wah ini masih cungkung-cungkung lagi. Kayaknya pacang dihancur. Ada nama hancur kayaknya. Ganal dosanya menghancur Ka'bah tapi ada lagi yang ganal pada itu. Bahkan 70 kali menghancurkan Ka'bah masih lebih ganal dosanya menyakiti hati orang beriman. Kada karasaan kita nih lah rancak menyakiti hati orang rajin. Naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan selamatan kita bertahan.
Imamul Ghazali bingung bagi orang yang mengutamakan mengurus muka dan badan daripada mengurus hati. Orang yang mengutamakan mengurus muka dari hati itu seperti WC. Seperti WC, orang yang hanya memperbagus luarnya tetapi dalamnya berbau kotor. Iya toh umpamaannya. Katujuh membersihi muha, katujuh membersihi awak, nicis pakaian tapi hati riget, WC. Pas kayak WC, dalamnya riget. Jelek hati WC itu bungas kada mulai luarnya. Wah, bungas banget pakai marmer, beton. Ada yang diandaki pengharum, tapi di dalam wadah tahi. WC luarnya pina bagus saja, Bang. Allah. WC macam-macam lah mun di wadah kita ni, WC bedangkak tuh nyaman aja. Mun tak ke hotel tak ke mana-mana WC beduduk. Ada nang besamprot biasa nyaman aja nangin toh. Tapi ada nang taganjil sedikit. Sesamprotannya tuh mulai WC bangsulnya cungut ya. Inya menyamprotnya mulai belakang burit disamprotnya. Ada juga nang kebingungan ke Jakarta mencari nang desan bebe besuh. Mana aja pembesuhannya? Sakalinya otomatis inya bila diparakakan anu keluar nyut ya kayak itu. Ada juga banyunya nang otomatis lah bila diparakakan nyar keluar banyak di bandara rajin kayak itu. Namana nang wong diso ini tolak ke bandara lu bingung ah. Makanya di sana tuh bisi modal jangan malu bertanya. Pian malu bertanya habis am maka mehedo besuh. Nesar kada tahu apa jangan apa enggak tahu. Kisah sok tahu di bandara no kisah nong gaya orang kota juga pada wong deso. Orang desa ini banyak kada mengerti kan, jadi bepadah aja nah kayak apa nang ini aku kada mengerti, ada aja petugasnya di jenis itu bepadah itu jangan sopan-sopan ah jangan beri sopan aja bepadah padahal orang-orang kampung desa, desa orang kampung kayak apa nih aneh-aneh ya. Sama di lab, naik di lab tuh rajin. Kadang-kadang orang kampung kan bingung. Naik di lab tuh hok mahadang kada juga tak buka-buka labnya lagi. Mau tak buka hibak, mau tak buka hibak, minek. Ujung-ujungnya arau turun jalan nang tangga biasa. Awak diam di rangkap tujuh, turun. Beputar-putar apa kada mehingal lagi. Betakon lawan orang mau kada tahu tuh di situ, jangan sampai nang artinya tuh malu bertanya sesat di jalan tuh nah. Jangan sampai takutan betakon. Jangan dirubah-rubah banyak betakon bungolnya ketahuan. Itu lain babnya itu. Jadi orang yang hanya memperbaiki luarnya itu sama lawan WC, tapi dalamnya berbau kotor di sini. Atau seperti kuburan, di luarnya diberi bunga dan lain-lain, tetapi di dalamnya tulang belulang. Atau seperti orang yang mencat memperindah rumahnya, akan tetapi di dalamnya sampah dibiarkan. Atau orang yang membaca kitab-kitab tasawuf, tetapi hatinya sombong. Baca aja kitab tasawuf, tapi hati masih sombong. Nah, ini kan kayak WC, masih kita nih ngaratnya. Kayak apa tadi Jasidin, kayak orang mencat rumah tapi dalam rumah berhamburan sampah. Nah di luarnya bagus benar. Atau kayak kuburan bagus berkambang-kambang kuburan nih bagus, nah bangunannya bagus berkambang-kambang, harau di dalamnya tulang bilulang wara. Nih naudzubillahi min dzalik. Nah makanya apa namanya kita bagamatan membersihi hati kita nih, intinya kayak itu nih mukaddimahnya dulu pertemuan kita ini. Anu pembacaan kitab ini intinya supaya kita nikawa membersihi hati kita berataan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita berataan termasuk hamba nang bersih hati. Dohir kita bagus, hati kita pun bagus juga. Amin ya rabbal alamin. Gen situ dululah minta ridho minta halal, mudah-mudahan nah hadir berataan panjang umur, sehat walafiat, diluaskan Allah rezeki nang halal kada lapah mencarinya. Mudah-mudahan dimudahkan segala macam urusan, kabul berataan hajat, nang tahutang lakas lunas, nang belum dapat jodoh mudahan lakas dapat jodoh. Mudah-mudahan berataan anak-anak nang dibawa ke majlis jadi anak-anak nang saleh-salehah. Berataan kita nah hadir diselamatkan Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Minta ridho minta halalan pian berataan ala tilkan niyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. وليس نرجو سواك فادرك إلهي ترى قبل الفنا والهلاك يعم دنيا ودين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيب فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم